lagi dengan saya Kang Ito. Hari ini Selasa ya, Selasa waktunya kerja. Kalau teman-teman kerjanya di kantor, saya kerjanya di Empang. Hari ini saya ada di daerah Kompleks Pertamina Pondok Ranji. Kompleks Pertamina Pondok Ranji di Tangerang Selatan. Di kolam Marabunta, kebetulan kolamnya buka hari Selasa sama hari Sabtu. Karena sudah lama tidak mancing ke sini, akhirnya kita mancing. Spesial hari ini saya akan menggunakan umpan Tanago Red Velvet. Ini sudah agak booming di kolam pemancingan ikan mas, karena ownernya Mas Agung nyobain kemana-mana bagus terus kemarin dipakai juga waktu event yang hari Minggu kemarin di acara Jempol Daimaru, itu juga sukses benar, bisa 40 ekor lebih. Ini saya akan pakai umpan Tanago diduetin sama bondon. Fungsinya bondon adalah buat kelengket supaya nambahin, supaya banyak, karena kan ini lumayan banyak, durasinya panjang dan ini cuma sedikit. Amisannya saya sudah ngukus tadi dari rumah, kebetulan saya siapin tadi. Ini isinya tongkol, udang, salmon, dan telur macam-macam. Jadi tinggal pakai aja. Jadi amisannya sudah saya siapkan, saya kukus karena supaya lebih simpel dan lebih gampang. Seperti apa keseruannya hari ini, ikutin saya terus. Hari ini juga ada Opa Berto ya. Ada Opa Berto dari Tambun. Waduh, ini beliau Tambun. Seorang businessman yang sukanya mancing. Ini kalau saya colek, om mancing jadi. Om mancing jadi kemanapun. Ini dia nggak ngantor hari ini. Kan? Bisa sama ya, Mbak? Ya, moga-moga kita bisa sukses hari ini. Ikutin saya terus ya. Yang lebih spesial karena jadi saya ownernya umpan PS81 Pak Guru Erwin. Ini dia katanya mau jadi kedi hari ini ya. Kita buktiin ya, bisa nggak dia ngedi. Opa Berto, Om Reza, ya aku nggak ada. Muti. Om Reza 8, dua enam, Kang Ito. Ya.
2022. Lapaknya enggak full, cuma dibuat 34 lapak, seharusnya 40 lapak. Jamalnya 127. Kita di lapak Putri Jaya. Jadi biasanya dari pagi sampai sore makan. 25. Makan-makan kita bisa semaksimal. Putra Sajan 1. Umpannya saat di sini ada over dikit, nanti kita suntik agak wangi dikit biar bisa ngetrik. Wah, abun makan di atas. Demun dan ini ngomong gitu, kalau gue mau lulus itu jahit akhirnya merojak, itu gitu enggak, itu rutet. Ini bakal itu, ini apa yang sama. Apa itu? Gila. Ini emang karakternya begini, pagi nggak nekat tetep ya. Beda kayak di Deplu gitu loh. Deplu kan begitu stop langsung jual terus. Di sini emang agak lambat. Seru-serunya itu lepasan ikan kedua ketiga itu baru sampai hilang, nggak kena. Karena pagi masih ada apa ikan nila yang gangguin. Biasanya kalau ikan nila itu makan di awal, kalau udah kenyang dia pergi. Nah tinggal ikan masnya nanti. Itu teorinya. Ikannya udah mumpul tapi masih setengah air, tarik aja kena matanya.
Bagus loh, sirip ini mau makan. Kuncinya gimana caranya membuatkan agar betah di sini? Ikan rame jadi pengganggu ya? Enggak, ikan rame aja. Kalau induk mau belakangan. Asik. Saya bilang ke dia, saya jadi punya alasan kenapa harus punya banyak pendapatan. Biar mancing tiket. Gak mikir. Hari ini gua disiksa membahas. Akhirnya ini kena gue double lah. Berkah dari kabut.
dan jempol tangan digoyang. Mari kita gaspol berangkatin empan. Jari dan jempol tangan digoyang. Umpannya nampol menuhin korang. Lempar di sini, lempar di sana sini ikannya pada ngumpul. Narik di sini, narik di sana, koran melengkung di getak. Ahoy! Jari dan jempol tangan digoyang. Pakai umpan jempol lo pasti senang. Umpan jempol emang nampol. Pol.